Nah, di sini ini memang ada permasalahan di sini. Ini kan tegang di sini. Gak seperti orang normal pada umumnya. Kok senyum-senyum enak atau apa Ki? Oke. Huh? Mantap. Oke, kita tusuk jarum dulu ya, Rizky ya. Huh? Oh, dengar dia katanya. Dengar kok? Hah? Oh, sebelah kanan? Oh. Sudah mendengar? Kanan. Sudah mulai mendengar? Oke. Rumah? Nah, coba. Bismillah, Allahumma rabban nas, hajbul dasha, isyan tasha, fila, sifa, nabrasukum. Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu brother ya. Bray, jadi hari ini kita berada di Bengkong Sadai, Batam guys. Ya kan? Kami berada di Griya Sehat Al Hijrah Holistik Batam guys ya kan. Jadi cerita, Rizky dia mau di terapi telinganya biar Rizky insya Allah bisa mendengar ya kan. Doain ya guys, semoga semua sehat selalu untuk kita semua. Ya Rizky ada alat bantu dengar, cuman kebetulan ini habis baterai kemarin kena air ya kan. Nah ini lagi diperbaikin juga ya, insya Allah segera benar lah nih, bantu dengar ya, ganti baterai ya. Jadi ini kita mau diterapi nih sama Bang Safar guys. Dan untuk Griya Sehat Al Hijrah Holistik Batam ini ada pesantren juga gratis untuk santriwati guys. Nah, kemarin nih mengenai Gresia yang mengaku anak NTT yang yatim piatu dari NTT, sempat kan kemarin kita bawa kemari mau masukin ke pesantren dan nyatanya dia ada keluarga. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya guys ya kan. Jadi ini langsung aja kita ke dalam Ki. Macam mana? Oke, sip. Oke, tadi aku udah dikretek juga guys. Nah, di sini bisa bekam, rukiah dan gurah. Aku tadi di apa? Kretek-kretek ini tulangku bunyi semua tadi, alhamdulillah. Enak banget guys. Oke, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Halo, Kak. Nah, inilah bintangnya ini, mau diterapi nih telinganya. Eki. Ayo guys. Assalamualaikum. Halo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku sekarang bersama Bang Safar ya kan. Bang Safar, macam mana? Ya insya Allah kita hari ini jadwalkan untuk terapi Rizky. Kita akan terapi secara pendengaran, mudah-mudahan teman-teman bantu doa juga. Semoga keluhan yang dialami Rizky pendengarannya semoga Allah nanti sembuhkan. Amin ya, amin. Terapi sarap pendengaran dan mungkin nanti diterapi dengan akupuntur juga. Ya mohon doanya teman-teman semuanya. Siap guys, kalian subscribe juga channel Al Safar Channel. Al Safar Channel. Ya. Itu nama channel YouTube nama ya bang YouTube, ya. Kalian subscribe guys. Nah, Bang Safar pun udah dapat juga ada silver play button nih kan. Nah, itu. Siap, ayo kalian subscribe guys. Bang, yang mengenai pesantren itu gimana bang? Oh ya, ini untuk informasi juga teman-teman. Bagi teman-teman mungkin ada anak, anak, tetangga, saudara, keluarga atau siapapun yang ingin anaknya masuk pondok pesantren rumah tahfiz khususnya perempuan, boleh silakan daftar ke rumah tahfiz saya. Insya Allah gratis biaya pendaftaran dan insya Allah gratis biaya bulanan. Semua fasilitas dibagi, disiapkan. Makan, minum semuanya, bahkan kamarnya pun pakai AC, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Silakan nanti daftar ataupun nanti hubungi Bang Ferry ya, teman-teman. Siap guys. Yang kemarin Bang, si Gracia kita bawa kemarin ya, itu, ternyata dia ada orang tuanya. Masya Allah. Kemarin kan udah aku bawa ke tempat Bang Safar juga kan, ke pesantren Al Hijrah ya Bang ya. Udah kita kemari, sebenarnya mau aku masukin ke pesantren Al Hijrah lah tempat abang enggak. Tahu-tahu dia ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Iyalah, akhirnya Allah tunjukkan juga karena kita membantu ya Bang Ferry udah susah payah untuk membantunya untuk menjadikan orang baik, kita didik agamanya, tapi akhirnya Allah tunjukkan juga. Siap. Alhamdulillah aku mengucapkan makasih banyak untuk Bang Safar. Saya selalu sukses. Amin ya Allah. Jadi untuk teman-teman yang di Batam atau di luar Batam yang mau pengobatan
Nah, itu ada di depan dari itu ya kan, Bang? Boleh. Lengkap. Apa aja sih, Bang? Insya Allah, pengobatan kita lengkap semuanya. Ada bekam, ada rukiah, ada gurah hidung, gurah mata, ada pijak retek, ada terapi akupuntur, terapi kecanduan, mungkin ada teman-teman yang candu, anaknya candu handphone, candu games, candu narkoba, candu rokok, itu insya Allah bisa diterapi. Ya, lengkap insya Allah. Jadi boleh silaturahmi, boleh datang ke klinik kita. Untuk yang glowing, terapi akupresur, terapi saraf, insya Allah lengkap semuanya. Siap. Dan satu lagi, insya Allah kita sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Batam. Jadi legalitas kita insya Allah sah secara hukum. Amin. Itu dia, Bang, nomor satu, Bang. Iya, kan? Jadi alamatnya berada di, Bang? Alamatnya di Bengkong Sadai, Griya Sehat Ahli Jurnalistik, Blok A6, nomor 36A, dekat Gapura, Kampung Tua Sadai. Ya, di sini alamatnya, kan? Ya, siap. Sip. Jadi ini gimana? Langsung sini, Bang? Langsung aja kita masuk ke ruangan terapi. Siap, guys. Yuk. Aku yang pegang kameranya nih, guys. Ya, kan? Oke. Oh iya, alhamdulillah. Tadi aku dikretek, enak kali, guys. Ketarik semua, ya kan? Alhamdulillah. Wis, nah inilah ruangannya. Oke, siap. Oke, Ki. Oke, guys. Alhamdulillah nih ya kan, langsung Rizky mau dilakukan eksekusi terapi pijat saraf sama di akupuntur nanti. Kita langsung eksekusi aja. Siap, Bang. Paten laut, Bang. Ya, ini kita terapi saraf-saraf pendengarannya di sini. Sebelah kanan kita terapi dulu, nanti baru kita akupuntur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allahumma rabban nas hal basya isin tasyafi la shifa shifa anna bil shifa. Sakit tak? Mau dengar ya. Oke. Oke, guys, paten laut nih, guys. Kita totor nih ya. Pasti di tatunya tuh ya kan, Bang? Ya ini tegang di sini nih, tegang. Dirasakan tegangnya. Ini mempengaruhi pendengarannya ini. Oh iya, Bang. Pegang otot-ototnya ini. Ya, bismillah. Bismillah nanti ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bantu doanya juga supaya Rizky ya bisa pendengarannya bisa kembali sembuh kembali normal ya. Amin. Oke. Sakit, Ki? Enak? Ya, sudah lagi. Nah, ini bedanya sakit nih, bedanya. Ini sakit nih ya. Biasanya kalau ada masalah dengan pendengaran, tentu di sini ya. Ini enggak normal seperti biasa, ada seperti benjolan. Oh. Nah, ini tegang di sini teman-teman nih. Ini tegang di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, Ki. Ayo, Ki. Sembuh ya, Ki. Bisa bicara. Dan bisa mendengar kalau cocok lagi pakai paten laut. Aduh, keren. Bang, kalau ini alat apa sih, Bang? Akupuntur ya, Bang, ya? Iya. Mesinnya itu. Siap. Sakit atau enak, Ki? Nah, agak sakit nih, agak sakit ya. Enak. Ya. Oh. Enak enggak? Enak. Ya, lurusin kepala, lurusin. Kode aja deh, Bang, enggak dengar ya, Bang. Iya. Mantap kali ya. Terapi kita nih langsung dipijat nih, Rizky ya. Masuk enak ini dipijatnya nih. Mantap. Guys, mohon doanya, guys. Ya. Bismillah. Ya, untuk teman-teman semuanya, kalau punya keluhan masalah pendengaran, maka titik terapinya di area sini. Jadi teman-teman bisa lakukan juga. Mungkin ada keluarga, saudara, suami, atau istri yang sakit, yang bermasalah, maka diterapi di area sini. Itu untuk telinga ya, Bang? Iya, untuk titik saraf pendengaran. Nah, di sini ini memang ada permasalahan di sini. Ini kan tegang di sini. Enggak seperti orang normal pada umumnya. Kok senyum-senyum enak atau apa, Ki? Oke. Mantap.
Oke, kita tusuk jarum dulu ya, Rizky ya. Hah? Oh, udah keluar dia katanya. Dengar kok. Hah? Oh, sebelah kanan? Oh. Sudah mendengar? Kanan. Sudah mulai dengar? Oke. Okay. Oh, mak. Nah, coba, coba. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas, hajbil basya, isyan tashafi, la sifa, sifa, nabarasakam. Allahumma rabban nas, hajbil basya, isyan tashafi, la sifa, sifa, nabarasakam. Nah, dah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'ani ma wasifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa ghasya. Nah, Rizky. Di mana? Sudah dengar? Sebelah kanan dengar dia, Bang. Sudah dengar? Alhamdulillah, teman-teman. Kanan? Berarti sudah sebelah kanan sudah mulai ada pendengaran ya? Sudah mulai ada pendengaran ya? Oh, kiri enggak bisa. Sebelah kanan sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman sebelah kanan langsung sudah mulai ada pendengarannya. Tinggal sebelah kiri. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi akhrati min syarri ma ajid wa hajir. Allahumma rabban nas hasibil basya isyan tashafi la shifa shifa an rasiqama. Tangan Rizky ya. Terlihat mukanya dulu. Kayaknya anak tetap sakit kan ya? Enak, enak. Tekan sini. Enak, enak ya? Keenakan deh Bang. Nah Rizky, ini anak sakit juga nih. Dia sakit kalau ini, tegang soalnya. Tegang sekali nih Rizky. Nanti Rizky, nanti dibantu juga, kan ini kan tegang. Kalau yang apa ini lembut, coba saya ini kan lembut ya, lembut. Lembut, nah, di sini kan lembut. Pegang, nah coba, lembut. Pegang. Coba-coba rasakan lembut kan. Nah, coba Rizky rasakan sendiri di sini. Ini. Karena ini kan tegang nih. Nah, ini kan beda kan? Sakit kan? Sakit kan? Tahu sakit, sakit ya? Nah, nanti Rizky, kalau ada minyak zaitun, saya kasih minyak zaitun, sapukan, di rumah rajin terapi, rajin pijat di sini. Ya? Di mana ya, Bang? Di sini. Nah, ini titik yang sakit, coba. Sakit kan? Sakit tak? Sakit kan? Nah, ini. Nah, ini siap. Lakukan dibantu untuk ini saraf pendengarannya, ya? Oke, siap. Nanti Bang. Sambil terapi di sini Rizky ya. Nah, ini harus rutin dilakukan. Nah, jangan lupa minta sama Allah, doa sama Allah, Allah agar Allah berikan kesembuhan rezeki ya. Amin. Siap Bang. Oke. Kayaknya totok jalan dulu ya, kalau kuntur. Ini sudah enak, ini sudah agak lembut ini. Pula di bintangnya itu ya, Bang? Iya. Untung bintangnya 3, kalau bintang 7 sakit kepala. Sakit kepala. Obat sakit kepala bintang 7. Oke. Bismillah, 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 bismillah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ma'ajidul hadir. Oke, gimana Rizky? Rizky sebelah sini. Dengar ya, dengar ya. Sebelah sini gimana rasanya? Wah kecil, oh dengar. Kiri nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Gimana yang dengar kau? Itu? Dengar? Dengar. Sumpah, wih. Sumpah. Wih. Dengar, oh, malu bagus. Guys, alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Ha-ha. Ya, sudah. Kanan? Ya. Kanan-kanan? Karena sudah oke ya? Dengar loh, dengar, dengar. Alhamdulillah. Ya nanti kalau bisa, Rizky, mungkin nanti kalau pas mungkin main kemarin nanti singgah lagi kemari. Siap Bang. Nanti biar difokuskan pengobatan ke Rizky-nya. Siap Bang. Sama nanti untuk supaya dia bisa bicara lidahnya ini supaya nanti ditarik lagi nanti. Oh. Ya itu bisa dibantu juga untuk ditarik.
gitu. Ya saya nggak bisa lama-lama, ada pasien dari Karimun datang ini. Siap bang. Ya Rizky mungkin aku puntur, kita nggak lanjut hari ini. Tapi sudah ini ya, sudah terbantu alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, masya Allah luar biasa nih teman-teman, udah langsung bisa mendengar ya. Mata terang. Kenapa? Matanya. Gak dengar. Apa sih? Mata. Kamu mata juga? Iya, mata nanti lengkap. Kita sini ada terapi buram mata juga. Nanti Rizky kalau pas main kembali sama Bang Ferry, singgah kembali nanti biar saya terapi ya. Gak usah pikirkan biaya, insya Allah gratis untuk Rizky. Alhamdulillah. Oke guys, alhamdulillah. Bang Safar masih ada pasien yang lain. Nanti next kita akupuntur. Iya, akupuntur. Akupuntur juga dan terapi saraf, pendengaran sama mungkin supaya dia bisa bicara lagi seperti pada umumnya lah, seperti orang pada umumnya. Amin. Mudah-mudahan nanti. Ki. Ki. Cari sana, ada sana dulu. Kanan. Dengar, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, ini teman-teman sekali terapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, makasih banyak ya bang. Ya sama-sama. Ya Rizky ya. Oke, makasih. Siap. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nih, salam dulu Ki. Oke guys, alhamdulillah untuk terapi Rizky hari ini udah selesai. Kalau untuk akupunturnya tunda ya kan. Alhamdulillah bang, aku mengucapkan terima kasih banyak bang Safar. Iya, sama-sama. Sukses dan sehat selalu bang, berkah selalu bang. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Ki, jadi untuk sebelah kanan, dengar kok. Kiri sedikit. Betul dengar kok. Ki. Oh, guys. Ada sana. Ki. Alhamdulillah. Masya Allah. Salim Kim. Masya Allah ya. Bang, makasih banyak bang. Jangan lupa nanti sholat, jaga sholat ya. Sholat doa sama Allah. Ibadah sholat, baca Quran, ngaji ya, supaya nanti Allah sehatkan. Siap. Ya, ya. Siap okay. Bang. Nanti kalau mau menikah, kalau sudah siap nanti tinggal hubungi bang Safar. Nanti insya Allah kita carikan jodohnya. Siap. Bang. Tadi yang di balik layar tadi. Iya. Kan tadi kan di Facebook gue kan. Iya betul. Memang ada yang cari jodoh bang? Ada, insya Allah ada perempuan. Kalau Rizky taruh, boleh nggak? Boleh, siap. Nanti kita taruhkan nanti. Ya. Bang, aku ucapkan terima kasih nih. Ya, sama-sama. Rizky udah di terapi telinganya dan ini, ya insya Allah kita taruh untuk Rizky, mana tahu Rizky ada jodohnya. Jodoh, ya. Yang betul-betul ya kan bang? Iya, betul. Kalau sama Bang Safar ya alhamdulillah, wah yakin nih ya kan, taruh. Tapi kan Rizky yang kemarin-kemarin kan gawat bang, cewek. Gak apa-apa, nanti perbaiki lagi kita, perbaiki diri kita, dekat sama Allah. Itu. Mudah-mudahan kerjaan nanti bisa dicari, insya Allah. Guys, mantan si Rizky siapa? Rani kan dari penjara tuh. Kamu ada lihat video gak ceweknya itu? Belum. Nah, ceweknya mantannya dulu. Mantannya. Yang ngelariin motor Rizky sama HP kan dari penjara tuh, kasus iya. TPPU loh bang. Iya. Tanjung Pinang si Rizky. Iya. Dia tadi minta nomor Rizky, udah nggak boleh lagi. Dulu. Iya. Oke guys, alhamdulillah. Yang belum subscribe channel YouTube Bang Safar, subscribe ya bang. Channel YouTube apa bang? Namanya Al Safar Channel. Al Safar Channel. Yang di bawah sini guys, kalian bantu subscribe guys ya kan. Paten laut. Aku Ferry Kusuma berada di Gria Sehat. Al-Hijrah Holistik Batam, tepatnya berada di Bengkong Sadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bang, thank you bang.